Halo teman-teman, balik lagi di channel gue. Pada video kali ini aku akan pergi ke Cilacap, Jawa Tengah, dan menaiki bus Handoyo. Karena sebelumnya saya kan suka upload video status WA, jadi kan agak bosan, jadi ya refreshing dikit lah. Oke, simak perjalananku ya. Oke, ini aku lagi makan malam di Ngawi. Menunya soto sama tempe goreng, kerupuk. Oh, mantep. Sama teh panas. Makan dulu, guys. Teman-teman, pagi hari ini aku berada di Terminal Cilacap. Tadi nyampe di sini tuh jam 6:30. Terus kita makan-makan dulu di bawah. Terus bentar lagi aku akan ke rumah Omku. Simak terus perjalananku. Karena mungkin kalau enggak besok aku akan mengunjungi wisata di Cilacap. Simak terus video ini ya. Oke, guys, sekarang gua lagi aku ada di jembatan Apung Cilacap. Ini situasi di jembatan Apung sini.
kono ta? Nih. Jembatan apa? Oi. Anjir. Beuh, kapal besar tuh, guys. Wah, ombaknya besar, sebentar lagi nih. Wih. Itu kapal Pertamina kalau nggak salah itu. Nggak stabil kameranya, guys. Halo teman-teman, sekarang aku ada di kapal wisata, tapi kapalnya ini berhenti, gak jalan. Oh, anginnya sejuk. Di sini wisata ini itu gak bayar uang, jadi gratis. Kalau kalian ingin coba kesini ya silahkan. Sejuk banget, guys. Di sana juga ada wisata di sana juga ada tempat untuk berteduh sambil melihat pemandangan laut, kan bagus. Jadi kalau kalian ingin kesini, di sini tuh gratis. Kenapa? Karena wisata ini tidak memperoleh izin dari, pokoknya ya dari sinilah, dari warga-warga atau siapa gitu. Pokoknya wisata ini tuh nggak ada izin karena bahaya. Bahayanya kenapa? Ini merupakan biasanya banyak kapal-kapal besar Pertamina lewat. Jadi ombaknya kan kalau ada kereta besar seperti itu besar, nah, jadi bahaya. Takutnya ya nyemplung lah. Kenapa? Pokoknya di sini bahaya. Tapi di sini pemandangannya itu indah banget. Ini laut. Sana ada ya kayak hutan-hutan gitulah. Ada orang mancing. Anginnya gede di sini. Spoy-spoy.
Polo PLTU Wode datang di dulu. PLTU. Nggih, Polo. Apa PLTU? Ini enak deh gini. Yeah.